Kamu anak durhaka. Anak yang tak mengenang budi. Kau berapa sampai sini? Kamu bukan anak ayah lagi. Jalan. Mana paper spray ni? Jalan, Encik Luis! Awak siapa? Awak siapa? Eh, awak gaduh dengan boyfriend, jangan masuk dalam kereta orang lah. Tak, bukan boyfriend saya. Kejap. Saya nak bagi dia belah di sini je. Saya keluar. Kejap. Masalah rumah tangga berheret orang lain pula sekali. Kenapa? Awak sini lah, awak tak apa-apa! Aduh. Ni, kunci pintu. Jangan menyanyi je. Saya punya kereta, saya punya suka. Okey, cuba saya lain. Ya. Kenapa masuk kereta depan ni? Allah, nantilah saya cerita. Saya penat. Aduh. Macam. Kita rasa bangga bila tak sebaiklah Encik Muiz ikut saya hari ini. Saya punyalah takut sampai tersalah masuk kereta. Cik baik, Cik Mira perasan. Kalau tak, tak ke mana dibawanya orang tak kenal tu. Tambah teruk jadinya. Macam mana saya boleh godok masuk kereta orang tu? Terkejut dia tengok saya. Alah, bukan salah Naira pun. Tengah kelang kabut macam itulah. Nak lari daripada Samsung. Samsung tu pun satu. Menyusahkan saya. Lepas satu tak habis. Penat saya bayar hutang. Sabar, Naira. Saya tak bersabar dengan Encik Muiz. Kalau ikut ke hati, nak je saya cucuk perut dia orang tu dengan pisau. Ni pasal isu Mirza ke? Bahagia kan hidup je ni. Tak payah kerja. Ada keluarga macam kau, kaya, bolehlah. Macam aku ni, kalau tak mengagut, tak mencuri, tak dapat bro. Kau silap tu. Aku yang pandai putar belit. Kalau ada keluarga kaya pun tak pandai putar belit, tak guna juga. Ya tu Mirza. Tapi. Pelan ni.
Hello Zinat. Zinat okey? Okey. Umi okey tak? Abang ada balik rumah? Eh, apanya satu-satulah. Semuanya okey kat sini, tak ada masalah. Tak ada siapa datang pun. Alhamdulillah. Tak adalah, Kak cuma nak pastikan Umi dengan Zinat selamat saja. Ni kalau ada apa-apa, kalau Kak cepat-cepat pergi. Okay, assalamualaikum. Umi dengan Zinat okey? Alhamdulillah. Ini Encik Mis. Boleh tak kejap lagi Encik Mis suruh Fuad repair lampu dekat Hanimu Suite? Okey, baik. Okay? Nanti Encik Mis suruh sekarang. Okay. Terima kasih Encik Mis. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi dengan saya? Kita suka Umi. Telefon tak nak cakap dengan Umi pun. Umi makan sayur, eh? Kita isi ya. Cik Iqbal Raib. Okey. Right. Isi. Mari ni kat bilik ya. Bilik belah kanan ya. Bilik mana? Aku dah sibuklah. Serabut aku tengok tah-tah dia tu ada agenda lain. Nak main colik ke? Mana kita tahu? Kena hati-hati. Dah ada kerja ke nak buat? Sembang je tahu. Yang Kak Bek ambil buat ke sini buat apa? Bilik dah habis kemas tak? Bila orang cakap tak ibu, kau orang cakap tak ibu. Panas sini! Kak Bek. Kak Bek kan pengurus kat sini. Kak Bek patut tunjuk contoh yang baik pada Tina. Bukan ajak bergosip sekali. I memang pengurus kat sini dan I bukan tukang cuci. Tapi mana tu Tina? Sambung kerja jangan ikut kat beg. Dekat luar. Kenapa nak kena staff-staff aku ni? Yes, ma'am.
Me? No, 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 no. No, look. Well, it's too dangerous, okay? No. No. Okay, okay. All right, okay. Well, okay, I'll do it. I'll do it, okay? I'll do it. I just need two assistants. At least two. Yeah, got perfect. Everything's in order. No way. Okay. Zinat! Akak! Zinat, kenapa? Kenapa? Hah? Akak! Kenapa? Akak, kat luar tu ada something. Kak minta duit. Kak takut. Takut-takut, Zinat takut. Nak bingung sebilik, teman ini biar Kak uruskan. Go, pergi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkanlah keluarga aku dari bencana. Hanya kepada Engkau saja aku meminta. Azal, kuncilah Afsah lagi. Kau banyak lah mana kuti. Rumah kau panjatlah. Cepatlah, kita tak masa lah. Aku tak pernah pula panjat rumah aku ni. Duduk sikit. Ya Allah, Mama Riza. Kau dah lupa masuk mati aku ni. Ya.
Kalau nak mood ke apa ke? Ambil gambar lelo sikit. Kan? Muka apa biasa. Apa nak buat tanya tak nak layan tadi tu? Oh, boy. Dia tu kan macam dia berkenan dia dengan Cik Nairah tu tau. Ni, Cik Nairah tu baru je keluar tadi. Ni, cuai-cuai pula depan kita. Tak ada mananya dia nak berkenan dekat Cik Nam Garang tu. Dah lah muka masam. Nak buat bini tu jauh sekali lah. Hutang keliling pinggang. Aku tak rasa lah. Pemuk jantan buta pun tak mau kat dia. Betul juga nak buat ni. Rakal, aku tengah buat kerja aku lah ni. Kau cakap dengan Mak Saleh tu dengan Kelabah boleh tak? Aku buat kerja aku, dia buat kerja dia. Settle. Zinat, masa kat ada semua okey? Umi dengan Zinat okey? Okey. Umi okey je. Makan ubat ikut time, cukup rehat. Tengoklah siapa nurse dia kan. Akak tahu akak boleh harapkan Nat. Lega akak nak habis belajar. At least nak boleh fokus jaga Umi. Sihatlah. Tapi tetap menyusahkan korang berdua. Sihat. Tapi tetap korang upaya. Ya, baiklah ni. Dia angkat sikit. Dah lebih letak benda ni. Bolehlah tolak kerusi sendiri. Umi tak pernah menyusahkan kita orang. Kita kan satu keluarga. Dan memang jadi tanggungjawab Naira, Sinat untuk jaga Umi. Betul cakap akak tu, Umi. Kalau kita orang tak ada, siapa lagi nak jaga Umi? Nak harapkan abang tu? Dia tu anak Umi. Bagilah dia peluang jenguk Umi. Bagilah dia peluang jaga Umi. Tengok Uminya macam ni. Jangan pulaukan dia. Dia tu abang kamu. Dia tetap abang kamu. Bila kamu hina dia, serupa hina Umi. Terasa ni, terasa tu Umi. Macam Umi ni tak pandai jaga dia. Nak jadikan dia orang. Umi, tak ada siapa hina abang. Tak ada siapa hina Umi. Akak bimbangkan keselamatan Zinat, Umi. Umi tahu kan keadaan abang tu macam mana? Kalau dia buat apa-apa, Umi. Ada.
Ada dia buat? Ada nampak dia buat? Ada nampak dia kasar? Tak pernah kasar dengan Umi. Dia sayang Umi. Dia sayang sangat Umi. Umi, Nahira cuma... Jangan ganggu dia! Jangan ganggu dia. Mirza tu anak lelaki aku. Memang apa Nahira buat semua tak pernah puaskan hati Umi. Masihlah kita mengerti lamahnya hati dikaburi. Bisa memadam getaran. Umi dah tidur. Umi dah tidur dah. Agak semalam abang balik. Dia masuk rumah tak? Akak kan dah tukar kunci. Nak takut nak terus masuk bilik. Umi tahu. Agaknya sebab itulah Umi sentap sangat tadi kot. Mungkinlah, Kak. Sebab kuat juga abang gegar pagar tu. Siap pekik-pekik lagi. Umi kan tak tahu yang akak dah tukar kunci tu senyap-senyap. Awak orang asing eh? Eh, saya tahulah kulit saya ni tak secerah mana, tapi saya bukan orang asing, saya orang Melayu. Saya sepi awak. Kenapa awak nak saya? Betul, saya bukan orang asing, saya orang Melayu, Melayu sejatilah. Eh, bila masa saya follow awak? Jalan raya ni untuk semua orang lah. Suka-suka hati je tuduh orang follow dia. Kenapa? Oh, salah eh. Kalau saya nampak awak ikut belakang saya lagi, saya report polis. Report polis suruh tangkap saya atas salah apa? Menceroboh hak asasi wanita. Mirza, ni aku nak cakap ni.
Aku ni jian ke sangat-sangat, kau tahu tak? Tak tahan lah. Kau ingat kau seorang? Tak adalah masalahnya. Barang tu boleh dapat ke? Diamlah, bawa je lah. Bawa tu laju sikit. Lajulah ni. Tak laju mana lagi? Berhenti Ustaz Dadah. Tolong dengar Kak Rizal. Kau ingat sekolah aku lah. Aku nak bagi aku je. Bagi apa? Abang tak tahu Rizal tak pimpulkan sebab payah hutang abang. Kau tak nak kerja aku lah. Kau tak nak tipu aku, okey? Cepat. Kau tengok ramai ni, cepat. Cepat dah, kau tengok ramai ni. Cepat. Abang. Abang. Diri bila aku melupakanmu, senyum kemanakan arah ku tuju. Masih lagi tak mengerti lamahnya hati di kaburi. Pemadam getaran secinta. Lari sana, lari sini, last-last dapat juga asing tangkap. Kenapa kau kesan kacau aku, Lu punya abang pakai gua punya duit. Tak ada bayar. Abang mana? Siapa? Ha? Abang sama perlu maklu lah. Ada abang lain kah? Ha? Hei, lu jeling kah? Ha? Lu jerit marah-marah kah? Utang abang lu tetap kena bayar. Kalau tak... Nampak? Hutang abang aku, kenapa aku yang kena bayar? Kalau lu punya abang mau bayar, asing tak nak cari sama lu, Ma. Berapa? RM300 pula pergi kau? Otak lu RM300. RM30,000. Lagi lambat bayar, lagi tambah. Faham? Hey, lagi seminggu lu tak bayar, lu tahu apa gua mau bikin? Lu sama adik lu kena kerja sama gua.
Dengar tu. Lah. Apa? Wish pun tak ada, apa pun tak ada dengan asing. Nampak sangat kurang aja sangat lah tu. Eh. Dengan korang semua ni tak boleh nak hormat. Apa lu mau? Ha? Kenapa lu kacau dia? Siapa? Eh, jangan ingat aku tak tahu. Hei, tahu apa? Kau tahu apa? Sini gua settle dengan dia. Pasal dia. Ternyatanya aku terbuang. Janganlah salah faham, Umi. Nak dengan akak bukanlah benci ke abang tu. Tapi abang tu dah melampau. Umi sayang dia. Habis kita orang? Sayang juga. Abang jadi macam tu. Sebab pengaruh kawan-kawan. Itu bukan sebab pengaruh kawan-kawan. Dia jadi macam tu sebab itu jalan yang dia pilih. Dia boleh baik. Dia boleh berubah. Umi yakin. Umi sayang abang. Bawalah dia pergi pusat pemulihan. Pulihkan dia, Umi. Tak boleh. Umi tak akan mendengarkan. Abang nak serahkan resort ni pada Naira. Abah serahkan jelah pada Abang Miza. Dia kan anak lelaki. Dari Abah serah kepada Mirza, lebih baik Abah jual saja resort ni. Apa Abah ni sama nak jual resort pula? Kenapa cakap macam tu? Naira tahu kan macam mana Abang Mirza?
dengan hidupnya, lagi enjoynya. I will not. Abah tahu. Saya sayang ke Rizal. Jaga. Semoga Rizal ini boleh menjadikan kerja dan tumpang orang lain untuk cari rezeki kasmi. Ingat tu. Tapi Abah tahu kan, kalau Abah bagi Rizal ini dekat Naira, Abang tu sanggup buat apa saja untuk dapatkan Rizal ini. Sebab itulah Abah nak Naira ambil alih Rizal ini. Abah, dah lah tak payahlah cakap pasal benda ni. Lagipun Naira kan baru je habis belajar. Naklah relax-relax dulu. Abah pun kan ada dekat sini, sihat lagi. Abah je lah jaga Rizal. Ini amanat Abah. Well, just in case apa-apa yang berlaku pada apa. Patutnya ayah jual je resort ni. Taklah keluarga kita hidup dengan langgang macam ni, hidup dalam ketakutan. Shift malam ni. Azlan. Azlan. Selamat datang. Apa-apa-apa. Selamat datang, Pak. Selamat datang, apa? Keriang Hill. Keriang Hill. Bos. Tahu pun nampak bos. Sekat tidur. Oh, sebab saya tadi saya duduk lepas tu mata apa dia? Sampai selubung dengan selimut macam tu? Okey, saya kemas sekarang. Lepas ni, awak pergi cuci muka. Okey. Saya bayar gaji awak untuk kerja bukan untuk tidur tau. Maaf, bos. Saya cuci muka sekarang, okey? Ya, Encik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya nak stand.
extend esok pagi pun boleh. Kenapa besok malam tak boleh? Tak, kenapa ni? Macam gugup takut dengan saya. Takkan dengan saya buat takut. Saya nak extend 7 hari. Okey, boleh. Tapi boleh tak kita tunggu staff saya sampai sekejap? Dia keluar. I want you to do it. Okey, tunggu sekejap. Encik duduk dululah. Eh, tak. Tunggu apa lagi? Saya tak pandai sangat. Cik, janganlah garang. Oh, awak boleh garang dengan saya. Saya tak boleh garang awak. Itu saya kat luar. Tak apa, garang kat sini tempat saya cari makan. Okey. Nak pay cash or card? Berapa? 7 hari, RM1,400. Encik, banyak sangat encik. Kami tak terima tip. Betul ke tak terima tip? Terima. Terima. Tambah lagi, encik. Entah ya, awak. Jom sini. Jangan tidur balik. Saya tengok awak tidur balik. Siap awak. Okey. Cik Nara, ni Cik Nara punya ke? Tak. Bukan saya punya. Tak. Awak tak payah buka. Ni mungkin gas tadi punya ke kan? Biar saya je cek. Oh. Betul lah gas tadi punya. Okey, saya bawa masuk bilik saya. Okey. Mana envelope? Tak tahu lah envelope apa. Jangan tanya envelope apa. Kau tahu envelope apa? Mana aku tahu envelope apa? Kau jangan sampai kita menggeledah dalam rumah ni dengan kau. Kau pun kita menggeledah. Ha? Benar aku cakap. Suara awak? Awak Encik Iqbal, right? Kan? Awak jangan nak tuduh saya sebarangan, eh? Awak yang lain, awak careless. Awak tinggalkan benda ni kat kaunter semalam. Kalau ada yang kurang, saya tak bertanggungjawab. Saya tak kira awak kena bertanggungjawab. Awak tak takut ke kena kejar dengan Samsung macam itu? Saya tak takut dengan Samsung tu. Dah rasa lambat dah ni. Dan adik saya sedang jaga umi saya dan saya dekat sini. Oh, semua benda macam orang gila. Saya tak tanya pun. Tak ni. Saya memang suka rela nak bagi tahu awak sebab saya tak nak awak tersalah ikut orang dah. Okey, Cik Moe nak tanya pasal hutang. Kalau lah orang yang berhutang tu meninggal, so macam mana dengan hutang yang ditinggalkan? Oh, ni bab hutang ni bad dia benda berat dalam Islam. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, orang yang berhutang ni walaupun dia mati syahid tak selesai lagi. Sebab tu kita ni setiap kali kita berhutang, hutang tu tak ada masalah lah. Boleh berhutang kalau kita terdesak. Pada benda-benda yang perlu kita nak guna duit. Tapi kita mesti azam, kita mesti niat, mesti bayar hutang tu. Kalau kita niat bayar hutang ketika tu dan berusaha untuk bayar hutang, tengok-tengok tak sempat kumpul duit kita dah mati, insya-Allah Allah akan tolong. Sebab Allah dia tengok niat kita. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Jadi bila ada seorang tu memang dia niat nak bayar hutang,
daripada awal dia nak buka mulut nak pinjam hutang tu, dia nak pinjam duit itu dia memang niat tak nak bayar. Kemudian dia mati, ada orang tolong bayar, siap lebih lagi, belum tentu dia selamat. Kerana niat jahat dia nak lari pada hutang. So, kok pangkalnya? Kok pangkalnya? Kena beringatlah pasal hutang.